Oke, berjumpa kembali dengan saya Wisnu. Hari ini saya berkunjung di Lapres Limus BC, lokasi di Cilengsi. Selamat sore, Pak. Sore. Dengan Pak siapa ini, Pak? Panggilannya Pak. Ini bawa burung apa, Pak? Cicak hijau. Cicak hijau. Juara 1 sama juara 2, Pak ya? Iya. Los ganti mah, Pak ya? Juara 1 ini di kelas utama, Pak ya? Iya. Nama burungnya apa ini, Pak? Jampang. Jampang. Kenapa kok namanya Jampang, Pak? Karena untuk mengingat pahlawan-pahlawan Betawi, Jampang. Oh. Jampang-jampang Betawi. Untuk lawatan hariannya Jampang gimana, Pak? Kalau lawatan harian saya biasa aja. Sebenarnya ya rutin ya. Iya. Yeah. Penting saya nggak pernah lewat dari jam 9 pagi. Iya. Yeah. Sebelum jam 9 itu saya biasa jangkrik dua, kadang yeah. Selalu bersih. Mm-hmm. Langsung aja ditaruh di bawah pohon. Dulu beli burung ini, burung beli, mohon maaf Pak, dulu beli burung cek di Jampang itu di gantangan apa trotol, Pak? Dulu beli diri ini dari orang apa namanya, dari orang butuh. Oh, dari orang butuh? Mm-hmm. Berarti orang rumahan, Pak ya? Mm-hmm. Burung rumahan lah istilahnya. Tadinya kondisinya terawat. Selain prestasi di event hari ini, kemarin-kemarin prestasi di mana, Pak? Kemarin-kemarin prestasinya di itu apa namanya, di Pangkalan 2. Iya. Terus di Bawang. Hmm. Nah, ini burung juga sempat saya apa namanya di bawa ke teman. Hmm. Ini katanya ada yang mau berani. Hmm. Jadi nyatanya begitu di bawa. Itunya hilang, lupa diambil. Ya, plaketnya sama itunya lah. Iya, jadi. Ini nggak jadi. Oh, emang waktu itu kondisi guru kan lagi dorong. Iya. Kurang main, kurang maksimal. Kalau boleh tahu ini pernah ditawar nggak sama teman atau bos area Jabodetabek, Pak, burung cak ijo? Kalau kayak tadi itu dari orang dari mana dan? Dia nawar. Iya. Nawar 5.000. Berarti ini tawaran tertinggi berapa, Pak? Saya masih belum mau jual. Sebenarnya jual ya? Iya. Iya, iya. Selain Jampang, di rumah punya amunisi apa, Pak? Jagur. Punya berapa ekor itu, Pak? Jagur sama itu juga. Ada 3. Ada 3 ya? Cuma kondisi lagi pada dorong. Lagi pada dorong ya. Selain cak ijo, punya burung kacer apa? Murai. Murai juga punya? Murai ada. Ada berapa ekor nih, Pak? Murai ada 3 ekor, cuma kondisi lagi pada mendorong semua. Kenapa kok suka burung cak ijo, Pak? Motivasinya apa ini, Pak? Kalau motivasi cak ijo lebih mudah. Lebih mudah dibandingkan, ya mungkin kalau saya emang dari kecil hobinya cak ijo sama murai. Satu lagi anis. Anis merah ya. Anis merah atau anis kembang. Bapak ini usianya berapa, Pak? Kok? Sekarang udah 56. Udah di angka 56 udah gantang burung sendiri, Pak ya. Iya. Faktor, Pak ya. Karena faktor hobi. Berarti ini gara-gara faktor hobi, Pak ya. Daripada kita main perempuan. Daripada main perempuan. Banyak bacot malah ngeluarin duit. Oh iya. Kalau main burung kan banyak bacot dapat duit. Iya. Oke, Pak, mungkin itu dulu, Pak. Okay. Itu dulu, Pak, dari saya Wisnu. Semoga Cak Ijo Jampang prestasi di event nasional. Dan semoga untuk Bang Udin ya. Bisa awet muda, Pak. Amin. Sepanjang umur. Amin. Oke, terima kasih. Okay. Selamat sore. Okay.